Pemirsa, tim penyelamatan hewan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi kembali mengevakuasi ular dari rumah warga. Kali ini ular sepanjang 4 meter tersebut dievakuasi dari dalam sumur milik warga. Ular berjenis sanca dengan panjang 4 meter dan berat 35 kg ini dievakuasi oleh tim penyelamatan hewan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada Rabu malam. Saat ditemukan warga Jalan Antasari RT 35, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, ular tersebut sedang berada di dalam sumur. Kadis Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi Mustari Effendi mengatakan, butuh waktu 2,5 jam bagi petugas untuk bisa mengevakuasi ular dari dalam sumur, karena petugas harus melumpuhkan ular tersebut terlebih dahulu. Pada pukul 4:05 kita menerima laporan dari warga masyarakat RT 35 Kelurahan Talang Banjar, maksudnya warga tersebut melihat ada satu ekor ular piton di salah satu sumur tua, dan kita menurunkan tim rescue berjumlah 10 orang. Karena apa? Ini kedalaman dari bibir sumur itu kurang lebih 4 meter. Evakuasi yang kita lakukan ini sangat berisiko tinggi oleh tim rescue, maka kita menuangkan Wipol untuk membuat tidak sadaran dari hewan piton ini, dan kurang lebih 2,5 jam kita melihat reaksi, ternyata tidak ada perlawanan dari reaksi Wipol tersebut, maka tim evakuasi langsung melaksanakan evakuasi terhadap hewan tersebut. Demi keamanan, ular yang berhasil diangkat tersebut diamankan dan dibawa petugas ke Mako Damkar untuk nantinya dilepas liarkan ke habitatnya. Agustri, Jambi TV.